Banyak yang minta updatean terbaru. Mana bang updatean terbaru? Ini dia ya, Jam Tools. Kalian tinggal pasang, klik update. Welcome back there. Di tutorial gak penting tapi bisa bikin temen lo nanya, eh tadi gimana caranya? Gini caranya. Oke der, karena banyak dari kalian yang belum bisa cara downloadnya ya, banyak yang komen, bang ini kok nggak bisa, udah subscribe, udah follow, kok nggak bisa sih. Terus cara izinkan, akses terbatas, nanti aku bahas semua di sini. Dan untuk settingan, yang game kemarin itu di takedown ya, brother. Jadi kita nggak perlu bahas settingan lagi terkait game yang kemarin itu, brother, karena udah di takedown sama pihak gamenya. Jadi kalian terkait settingan, kalian gak usah tanya-tanya terkait game itulah. Kalian paham lah game apa yang aku bilang. Jadi dia nge-takedown videoku, dihapus dari YouTube. Dia ngeklaim bahwa itu punya dia. Gue jadi males banget. Dan buat kalian, jika ingin settingan gacor, kalian bisa membership ya. Kalian membership, nanti ada keuntungan khususnya buat kalian, dapat video baru, aplikasi, tanpa link-link lagi. Kalian dapat video khusus, settingan khusus lah buat device kalian. Kalian bisa minta atau konsultasi settingan buat device kalian. Oke, brother, kita masuk ke settingan terlebih dahulu ya. Sebelum kalian download, kalian wajib matiin pemblokiran iklan atau DNS guard ya. Tiap device beda-beda. Kalian buka DNS guard, kalian matiin. Karena di sini Android, aku pakai Android 12 ya. Di sini aman, gak perlu matiin itu. Terus kalian matiin Play Protect biar aman penginstalannya. Oke. Kalian masuk ke Play Store. Terus cari yang namanya ini, Play Protect nih. Play Protect. Ini buat Android 13 sampai 15 ya. Di sini wajib. Oke, di sini kalian masuk ke pengaturannya tadi. Ini matiin, nonaktifkan. Masukkan PIN atau sidik jari. Oke, di sini udah mati Play Protect-nya. Kalian kembali. Setelah itu izin akses terbatas ya. Di sini izin khususnya itu buat sama juga yang lebih ketat sih di Android 15 ya. Android 13, HyperOS 15. Kalian masuk ke pengaturan lagi. Masuk ke pengaturan. Cari di aplikasi ya. Manajemen aplikasi, aplikasi. Nah, di sini nih. Aplikasi. Kalian cari manajemen atau kelola aplikasi yang ini. Kalau di sini kelola aplikasi namanya. Beda-beda device. Oke, tunggu aja. Nanti kalian, ini kan aku pakai Android 12 ya, tapi samalah buat Android 13, 14 HyperOS ke atas sampai 15. Kalian tinggal cari di sini JM Tools. Ini dia. Nah, di sini nanti untuk aktifin setelan terbatasnya, kalian bisa di pojok ada titik 3. Di sini nanti ada tulisan setelan terbatas. Nanti ada di Android 13 sampai HyperOS lah. Nanti kalian klik izinkan setelan terbatas gitu di sini. Oke, di titik 3 ya. Terus ada juga yang di bagian bawah sini nih. Di sini kalian geser ke bawah, cari aja setelan dibatasi atau setelan terbatas gitu. Untuk Android 15, Android 15 sih yang kebanyakan di sini, bagian sini. Android 14, 15 di sini HyperOS di bagian sini nih. Intinya di aplikasi ini ya, info aplikasinya. Oke.
Ini langkah-langkah sebelum kalian install JM Tools agar berhasil. Nah, setelah itu kalian kembali lagi there. Kembali. Ini untuk penginstalan dari luar ya. Kalian cari di perlindungan privasi ini, terus perizinan khusus. Sini ada tulisan, nah ini nih, install aplikasi yang tidak diketahui. Tapi tiap device juga beda-beda ya penempatannya, kalian tinggal cari aja gitu, yang install aplikasi yang tidak diketahui gitu ya, atau perizinan penginstalan dari luar. Oke, di sini kalian klik. Kan kita downloadnya pakai Google Chrome ya, harus pakai Google Chrome biar berhasil. Di sini nanti belum diizinkan gitu. Gini dia, install aplikasi yang tidak diketahui, izinkan dari sumber ini, izinkan. Nanti kalian izinkan ya. Dan sebenarnya di Google Chrome nanti juga ada kok. Kalian klik install, nanti dia ada notifikasi kayak gini ya. Kalian tinggal instalkan aplikasi dari luar. Klik install. Kalau udah peringatan gitu, abaikan aja, brother. Itu cuma peringatan dari Google-nya gitu, biar kalian nggak install. Tapi ini aplikasi dijamin aman, udah berjalan bertahun-tahun, udah ribuan juga yang make. Oke? Jika kalian nggak nemu gitu di sini, yang perizinan lainnya ini, kalian bisa langsung aja install nanti, ada notifikasinya kok. Izinkan penginstalan dari luar, atau cari di tutorial lain yang sesuai sama device kalian gitu, cara install aplikasi dari luar. Oke, brother. Selanjutnya, nah di sini kan nanti kalian masuk ke deskripsi video, klik selengkapnya ini. Ini dia JM Tools 2025. Kalian download ya. Kalian salin terlebih dahulu. Ini kan udah disalin. Kalian klik salin. Setelah itu kalian buka Google Chrome. Kalian salin dari deskripsi video. Buka Google Chrome. Kalian buka Google Chrome, tinggal paste di sini. Bisa klik yang ini. Bisa juga enter di HP kalian. Oke, masuk. Kalian tinggal like dan subscribe ya. Oke. Karena di sini aku udah like sama subscribe. Semisal kalian udah like sama subscribe, kalian gak perlu ulangi lagi langkah itu. Kalian gak perlu like lagi. Oke, di sini tinggal kembali. Kembali. Oke, kembali terus ya. Terus follow TikTok. Berhenti. Di otomatis ya ke sini, kalian follow. Oke, kembali. Kembali. Tinggal kembali-kembali aja, terus open linknya. Jika kalian menemukan notifikasi seperti ini nanti di dalam link downloadnya, kalian klik view a short ad. Kalian klik, ini cuma 10 detik ya iklannya. Kalian nonton sampai selesai. Setelah itu klik silang di bagian atasnya nanti. Silang, baru ikutin step-step selanjutnya. Tapi open link kalian geser ke bawah ya. Geser, jangan klik download, klik yang open ini. Ini iklan. Kalian kembali. Klik next. Ini kalian scroll dikit gini, scroll. Terus kembali ya, ini iklan juga. Ini mudah kok, brother, cara downloadnya. Terus disini kalian scroll dikit ya gitu. Kalian cari open. Klik opennya. Gak usah mencet apa-apa dulu.
kalau masuk ke sini iklan, kalian kembali. Di sini kalian scroll. Cari open lagi ya, jangan download, klik open. Jika nge-stuck seperti ini, kalian tinggal kembali go to link. Oke, di sini ada flash sale Ramadan, kalian bisa beli-beli. Di sini kembali aja, ini iklan juga ya dari Shopee. Kalian kembali open link Don Brother. Kalian tinggal download JM Tools yang updatean 2025 ini ya. Banyak yang minta updatean terbaru. Mana bang updatean terbaru? Ini dia ya, JM Tools. Kalian tinggal pasang, klik update. Oke, klik di sini. Jadul, klik di itu ya, JM Toolsnya. Otomatis klik download. Udah gitu doang brother, kalian tinggal download. Oke, segitu dulu brother. Thank you.